Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Jadi, kenapa sih dulu ketika Ibu baru awal jadi ketua umum, Ibu teriak-teriak merdeka? Kan sekarang ini zaman dibully ya. Jadi Ibu juga sudah dibully. Katanya begini, orang sudah merdeka, kenapa Ibu Mega teriak-teriak merdeka? Lalu saya bilang, orang yang ngomong begitu, dia tidak malu. Dia itu orang dari mana? Dia pasti bukan orang Indonesia. Iya betul loh. Nah saya karena yang lain sebetulnya tadi saya menyimak dari Pak Acar. Ini anak saya supaya tahu. Jadi mesti nurut kenapa. Pak Acar ini saya kenal karena orang tuanya saya kenal. Itu dari Palembang. Beliau masih kecil segini. Beliau waktu itu TK. Jadi saya tahu beliau. Beliau biar kecil-kecil gini cabai rawit loh, hati-hati loh. Nah anak-anakku semua, bapak ibu sekalian, saya sebelumnya ingin mengucapkan beribu terima kasih karena sampai bisa terbentuk namanya organ sukarelawan. Nah untuk itu memang saya mengatakan bahwa pada TPS
sukarelawan itu harus diorganisir meskipun mereka suka relawan. Karena kenapa? Kalau tidak terdaftar, kalau tidak diketahui alamat-alamatnya, ini sebuah pengalaman saya, karena saya ini menjadi orang politik dan ketua umum tuh sekitar 30 tahunan. Dan kalian tahu enggak saya anaknya siapa? Ya siapa, anak siapa saya? Kan tidak bisa serempak. Karena apa? Karena apa? Saya sangat merasakan. Jadi saya sering bilang sama bapak saya, "Bapak, karena sudah begitu lama bapak tidak ada, dan ini mungkin generasi kedua dari Republik Indonesia. Bayangkan, karena mereka waktu kecil mungkin sangat tidak mengerti apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Karena pada waktu sekarang pun saya melihat, saya mengatakan pada anak-anak saya dan tentunya pada yang lainnya, jangan kalian berada di dalam zona nyaman. Jangan kalian hanya merasa statis pada saat ini untuk kehidupan kalian. Karena kalian harus hidup terus bagi yang namanya keturunan kalian di masa depan. Apa yang tadi telah diterangkan baik oleh Bapak Ari Tanu dari Perindo, seharusnya Pak Mardiono ketua umum dari P3 dan ini beliau diwakili, lalu ada Pak Oso yang beliau telepon, ada hal yang tidak bisa diwakili, jadi minta izin. Saya ingin mereminder, mengingatkan kepada bagian yang menjadi rakyat Indonesia. Karena begini, saya seringkali selalu kalau disuruh bicara, saya tuh di mata saya itu seperti scanning. Jadi dari sana, dari tadi saya lihat, oh itu yang serius, oh itu tidak, oh itu kira-kira mendengarkan tapi pikirannya entah kemana. Itu terbiasa loh. Ini sayang kalian sukarelawan, tapi kalau anak buah saya sudah tahu, saya nanti kalau sedang pidato bisa stop. Langsung saya tunjuk orang itu, kamu tidak memperhatikan, silahkan keluar. Kenapa? Itu namanya disiplin. Untuk menuju kemenangan, tadi telah diterangkan baik oleh tadi Pak Ajat dan beliau, maka ada hal yang saya harus katakan, yaitu mengingatkan dulu, siapa kamu? Who am I? Kalau ada yang berani nanti saya suruh panggil ke sini. Who am I? Siapa kamu? Itu saja kadang suka susah untuk menjawab. Padahal mestinya dengan penuh. Masa kalah sama ibu? Ya, yang kadang-kadang kalau saya lihat, aduh, ini umurnya berapa sih? Karena gak pernah diberikan semangat perjuangan bahwa who am I? Mestinya dengan lantang mengatakan, saya adalah bangsa Indonesia, sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah ini, baru 78 tahun udah mau lupa. Yang saya bilang berada dalam zona nyaman, maunya sendiri-sendiri, maunya cari duit dengan enak, maunya memakaikan kekuasaan untuk hanya golongan dan kelompoknya. Apakah itu bangsa Indonesia? Tidak. Nah janji loh, kalau enggak sana pergi dah, transmigran entah kemana, imigran dan lain sebagainya.
Karena kalau betul kalian tahu siapa saya, maka dengan bangga harus selalu mengatakan saya adalah bangsa Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Nah, ini pada lupa. Nah, kalian mesti ingat, ajarkan anak-anak kalian supaya sadar kalau bangsa Indonesia harus seperti apa. Paling tidak dengan berdaulat dan merdeka itu, maka cara memilih pemimpinnya harus dilaksanakan dengan demokratis. Siapa yang tidak setuju? Angkat tangan. Jangan jadi pengecut. Siapa yang tidak setuju? Itu demokratis. Makanya kan saya diam saja ya. Ketika kemarin saya dilihatin ya, banyak anak-anak saya datang ke saya, baru ketemu saya nangis. Saya bilang, ngapain sih kamu nangis? Enggak perlu nangis. Kalau kita, masa saya perempuan harus bilang pejantan, malu yang laki. Iya, tapi itu dedikasi. Bahwa kalau memang begitu, sudah. Kan ini zamannya pemilu. Sebetulnya pemilu untuk apa sih? Kan memilih seseorang kan? Dari katanya 270 juta rakyat Indonesia katanya. Karena kalau saya tanya ke statistik aja, saya bilang ini bagaimana sih statistik? Kan harusnya exactly, harus tepat. Ini segini. Nah makanya kenapa saya singgung jumlah. Kamu kalian kalau betul relawan harus hati-hati loh. Nanti minta, kalau saya teknis saja, tapi sudah diterangkan macam-macam. Saya bilang, minta berapa sih nanti pemilihnya? Pemilih loh, bukan warganya, lain. Jadi dari sebuah daerah. Nah supaya gampang, nanti dulu, supaya saya bisa lihat lebih tegas. Coba sih berdiri ya, teriak dengan keras. DKI Jakarta. Terima kasih. Jawa Barat. Terima kasih. Banten. Jawa Timur. Jawa Tengah. Nah ini yang terakhir, kenapa? Kalau tidak menang di situ, mesti saya apa ya? Karena tempat kelahiran saya, Yogyakarta. Iya, biar yang kecil tapi mesti menang itu. Nah, jadi kalian tuh sebetulnya sudah mulai sekarang, apa sih kerjanya sukarelawan? Bukan jalan-jalan, tidak. Ini kan tadi Pak Hajat sudah kasih tahu. Akan begini. Nah ini sebagai yang menjadi ketua organisernya dan lain sebagainya, itu mesti kita petakan. Lalu yang akan bisa lihat dari jumlah pemilih, karena kalau yang umpamanya warga tua dan lain sebagainya, kemungkinan mungkin sudah tidak berkeinginan. Tapi ada juga loh yang berkeinginan meskipun harus didatangi dan lain sebagainya. Jadi pertama, katakan kepada rakyat dengan suara lantang, jangan golput, jangan tidak memilih, dan katakan kembali pada mereka. Itu seperti saya tanya, who am I? Siapa kamu? Kalau tidak memilih, artinya dia adalah abstain. Kalau abstain, artinya tidak punya pendirian. Loh itu terserah saja. Kalau demokratis, kita tahu calon ada 3 sekarang.
Jadi ya silakan, saya lebih senang begitu. Saya ajarkan anak-anak saya, lebih baik saya tahu kamu di sana, saya di sini. Jangan belagak di sini, tapi bilangnya mata-mata di sana. Betul apa tidak? Nah, iya. Ini banyak wartawan, kamu jangan nanti bully-bully saya loh. Ini pasti kamu dibully sama anak-anak saya, tahu? Dia wartawan. Nah, karena saya janji. Saya janji kepada para wartawan, tolong dengarkan. Karena ini pesta demokrasi, awas kalian membuli saya. Karena apa? Karena ini pesta demokrasi di Indonesia. Kamu rakyat Indonesia juga. Hei para wartawan, ingat, itu janji saya. Kalau pernah dengar, wah langsung saya dibully. Saya bilang boleh deh bully hari ini, tapi begitu kampanye, ingat ya, kamu dengerin tuh. Begitu kampanye, kamu datangkan tempatnya. Kenapa ibu saya dibully? Ini adalah masanya kita sebagai rakyat Indonesia memilih yang namanya pemimpin kita yang benar. Jadi, mau gak? Berani gak? Iya dong, enak banget. Kadang-kadang ibu sampai yo ilo. Orang ibu waktu kapan tuh ada deh sama seseorang salaman. Kok bisa, emang bisa begitu? Dipotong-potong. Wah, saya bilang hebat juga. Memang teknologi sekarang hebat loh. Kan banyak orang bilang, ibu kok bisa ya? Berubah ya? Kalau udah pidato. Lah emangnya kenapa? Kalau yang kayak saya tahu, ibu tuh diam, manis gitu. Tapi kalau sudah pidato begini, karena saya pidatonya pidato kebenaran loh. Kalau ada yang bilang kepada saya ataupun pada kalian, apa yang disampaikan ibu kamu itu tidak benar, minta buktinya. Gitu dong, keren. Ya mana berani enggak? Mana dia? Kalau yang wartawan berdiri ayo. Supaya dilihat segini banyak. Dan pasti akan lebih banyak pada sekarang ini. Ayo berdiri, tadi banyak banget, sekarang kemana ya? Jangan ngumpet loh. Ayo. Iya dong, saya mau yang namanya pemilu ini pemilu bersih. Untuk apa pakai semboyan-semboyan? Apa itu namanya? Jurdil, jujur adil, terus apa lagi ya? Satu lagi agak luber, langsung umum, bebas. Nah ini apa itu? Nah kok rahasianya di sekarang dipakai untuk nakut-nakutin orang? Lawan. Itu? Nggak usah takut. Mengapa saya mulai nanya who am I? Siapa kamu? Karena di dalam ketika, makanya kalian tuh mesti tahu sejarah. Ketika Bung Karno, tadi kan ibu pikir kok orang nggak bisa nyebut bapak saya. Bung Karno tuh pahlawan loh, bapak bangsa loh, proklamator loh. Loh kok kalian melongo ya? Karena apa? Saya tidak menyalahkan kalian. Karena namanya pembelajaran sejarah yang real, yang benar, tidak pernah diberikan kepada masyarakat Indonesia pada waktu yang lalu. Nah jadi keadaannya ini kayak gini. Padahal kalau mengikuti aturan dari tata negara, nah apa? Di sana ketika seluruh pemimpin bangsa kita itu sebelum merdeka berkumpul di dalam sebuah rapat yang dibilang badan BPUPK, badan, saya suka lupa ya, badan persiapan punya, nah badan usaha persiapan PK,
untuk kemerdekaan. Nah, yang sampai hari ini saya hanya berpikir begini. Kalau sampai kalian kalah sama mereka waktu kumpul, itu masa penjajahan loh. Tolong diingat. Tidak ada rasa takut. Saya tanya pada ibu saya, takutkah ibu pada waktu itu? Tentu takut. Masih dijajah Belanda, setelah itu Jepang. Tapi kenapa mereka bisa datang? Itu pertanyaan saya. Saya coba telaah. Bagaimana mereka bisa datang? Itu sebuah pertanyaan besar. Kalau sekarang kan gampang, pakai HP aja. Langsung halo, gitu. Semua akses untuk berkomunikasi sekarang itu sebuah hal yang bukannya apa ya, istimewa, itu lumrah. Tapi pada waktu itu semua mereka yang merasa dirinya adalah cikal bakal daripada bangsa Indonesia, mereka bisa kumpul dong. Baik dari manapun, keturunan Chinese, keturunan Arab, keturunan India, dan lain-lainnya. Dan pertanyaan saya ketika ditanyakan, makanya ketika Pak Ahok saya jadikan banyak yang bertanya, kenapa ibu milih namanya Ahok? Why? Dia punya KTP loh. Jangan lupa loh. Karena kita sudah diberikan oleh para pendiri bangsa kita yang namanya tata negaranya, di situ ada namanya apa? Ideologi kita Pancasila. Kalau tidak Pancasilais, maka gugurlah. Siapa aku? Pergilah kamu. Jangan ada di tanah air Indonesia ini. Lo itu bukannya saya. Saya mengatakan sejarah lo. Kalau silakan, kalau saya mau dibantah, bantahlah dengan baik. Lo itu sejarah kita. Mengapa kita bisa sampai begini? Jangan lupa lo. Sekarang orang hanya mikir saat ini. Kalau gua nggak jadi jenderal, wah bingung dah kepalanya. Saya bilang pada para jenderal, dengan segala hormat saya pernah jadi panglima kalian, panglima tertinggi kalian. Coba mana kalau ada jenderal? Lo ya lo. Oh kan kalau ditaruh sini, oh itu bintang-bintang. Saya lebih banyak loh dari mereka. Sampai ada kalung-kalung apa. Kalau saya disuruh pakai itu, saya sudah jengkel. Jadi badan saya mestinya begini ya, jadi melengkung gini. Karena apa? Keberatan. Lah kok yang menghormati itu siapa? Prajurit. Ya yang ngomong betul kok cuma 1-2 orang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Belakang. Betul apa tidak? Betul. Semangat. Makanya saya bilang kalau ngantuk keluar. Buat apa datang ke sini? Itu disiplin. Itu mengorganisir yang namanya kelompok-kelompok manusia untuk menjadi satu, apa satunya, bangsa Indonesia. Kalau mulai sekarang di kelompok-kelompok, mabok saya. Lo bayangin deh, lo kok mengintimidasi. Coba deh, lo dia tuh siapa sih? Lo iyalah. Kalau dia berani, lo kenapa saya tidak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu, tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Lalu keluarganya itu apa sama sih? Enggak deh. Sorry ya, namanya polisi. Emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggak lah. Makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Betul. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak.
Begitu dong. Ai, mestinya ibu gak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tau gak? Takut. Ngapain baru? Saya kan dengar tuh. Saya kayaknya kan
kok Bu Mega nggak kelihatan ya kemana dia gitu kan, padahal saya selalu tahu kan, wah ini kok di sana digituin, di sini digituin, di situ ini Pak itu nih saya lihat tuh siapa namanya Aiman. Iya maka nggak usah takut. Maksud saya, masa orang nggak boleh ngomong, yang boleh ngomong sebelah sana melulu, kan ya nggak adil dong ya. Makanya saya bilang sama wartawan, sekarang waktunya saya boleh ngomong, dan kalau saya dibully, kamu saya gugat, tahu nggak? Kamu harus nulis, memasukkan berita yang sama dan setara dengan yang lainnya, betul apa tidak? Aja. Untung ada Pak Haritanu mau gabung ke kita. Saya tadi mungkin dilihat bisik-bisik. Saya bilang sama beliau, Pak, kita. Hai, gawat ya. Mesti selesai apa belum? Lanjut. Saya kalau pidato sama saya suka suruh ini, suruh apa sih namanya? Suruh ini apa sih namanya, milih mau 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi apa dulu, kalau 3 jam bayar saya dong. Lo enak banget ya. Kayak apa sih, saya suka ketawa sendiri. Lama-lama saya, lu orang ceramah aja kan? Iya kan? Wah ceramah, kalau udah ya 3 jam lo, double-double lo. Saya hanya minta kalian nurut sama saya, jangan takut. Terus maju tempur. Tapi tidak ada kekerasan. Taat perintah. Kita adalah negara merdeka, berdaulat, punya ketatanegaraan, ketata pemerintahan. Jadi setiap orang yang tadi saya sebut, yang disebut orang pemerintah, semuanya harus taat pada perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Enak aja undang-undang aja emangnya punya siapa? Ibu udah gemes benar. Udah pokoknya kita jalan terus kampanye. Kita lihat kalau ada yang dicurangi, kalau tidak boleh pamannya lapangannya, kalau itu namanya kultur orde baru yang ibu alami pada waktu dulu. Zaman Orde Baru nih ya, ibu sendiri sampai bingung. Loh nih ibu cerita bener. Jadi apa maksudnya? Saya gak mau lagi kayak gituan kejadian. Wah padahal saya kan namanya anaknya Bung Karno ya, pendiri Republik ini. Wah dipanggil polisi aja 3 kali loh. Ini Pak ini nih sopo namanya lah, lupa pula. Tapi ingat, untung banyak pengacara yang mau ikut. Iya, banyak pengacara mau ikut loh. Oh, polisi itu kok apa yang manggil saya 3 kali? Ih, saya tapi gak takut, saya datangin. Akhirnya ya padahal keok sendiri, gak tahu mau nyalain saya apa. Oh, dipanggil ke kejaksaan. Ditanya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Untung dikasih makan, jadi masih ada peri kemanusiaan. Kalau ingat itu aku suka, jangan ya sekarang mulai lagi, selagi saya masih hidup loh.
Udah berhenti deh bapak-bapak tuh yang saya sindir ini. Insap. Betul. Insap. Betul. Berapa sih jumlahnya dibandingin sama rakyat? Hai. Saya gak manas-manasin tuh, ini realita loh. Betul. Ya pokoknya kalau kita manis aja ya. Kalau mamanya ada yang datang nih, dulu saya gitu, itu namanya strategi kasih sayang. Jadi apa namanya? Jadi kalau mamanya ada yang kayaknya mau galak, saya suruh nih anak-anak. Anak-anak tuh dibawa ke Koramilo, dibawa ke Opo. Satu lagi Opo ya. Iya. Saya cuma suruh bawa apa? Saya mamanya datang kasih bawa makanan. Terus kalau di sana yang diambil 10, lalu saya suruh bawa yang datang 20. Manis aja saya. Pak, kita datang nih bawa makanan nih, Pak. Itu buat mereka kasihan enggak dapat makanan, nanti kita bawain. Terus kan duduk aja. Ya bingung lah, pasti dilepas. Loh iyalah. Sudahlah, enggak usah pakai kekerasan. Kita ini orang asing mengatakan kita adalah salah satu negeri. Bayangkan, negeri yang apa? Yang hangat, orangnya ramah tamah dan bergotong royong. Itu orang asing loh. Loh saya kan pernah, saya bilang saya pernah presiden, ketemu sama presiden-presiden juga. Itu mengatakan begitu loh. Masa sekarang terus baunya begini? Nah itu satu lagi nih. Jadi kalau mau memilih pemimpin, apa sih yang dilihat? Rekam jejak. Gantengnya. Rekam jejak. Lola iya. Karena apa? Karena rakyat itu juga harus diberi pendidikan loh. Jangan hanya untuk supaya dia nyoblos. Karena saya selalu bilang, tolong nanti ngomongnya gitu. Pilihlah yang baik, yang bisa memimpin, yang menaungi rakyat semuanya. Yang track record politiknya bukan hanya teori, tetapi punya pengalaman. Nah jadi di yang nggak usah kan, nggak suka sama itu, nggak suka ini, nggak usah. Ibu aja mana pernah ketemu ya, halo. Nah ketemu halo. Lo itu begitu aja, kenapa kok sih? Wow, waktu itu kan apa itu namanya tuh ya, apa itu cabut nomor itu. Begitu aja kok saya ya dibully toyo. Murah banget. Emangnya saya enggak ngeliatin gitu. Aduh, apa sih maunya wartawan Republik Indonesia ini? Kalian tuh orang Indonesia loh, bukan orang Amerika loh. Dan kita ada kepunyaan etika dan moral loh. Kita punya kode etik jurnalistik. Apa itu? Tanya sama Dewan Pers. Kalau hari ini dia tidak bergerak, namanya Dewan Pers. Saya minta untuk dibubarkan saja. Kata, lo iya dong. Jadi kalian sebagai wartawan terus mau jadinya apa dong? Masa gitu? Kalian bukan liberal, kita bukan liberal. Negara kita adalah gotong royong. Bukannya Amerika, bukannya yang namanya Eropa, bukan. Ini adalah Republik Kesatuan Indonesia Raya. Silahkan dah. Kalau gak setuju angkat tangan. Itu lebih apa? Jantan, tahu gak? Jangan diem. Tapi saya gak setuju apa yang ibu ngomongin. Saya gak mau begitu, gak apa-apa. Tapi jangan kamu utak-atik saya. Ayalah. Bayangkan dong. Insap. Bahwa kalian itu juga yang punya republik ini loh. Kenapa gitu aja ditakuti? Udah, aduh.
yang nakuti juga orang Indonesia loh. Iya loh, dia punya anak beranak loh. Saya suka kalau lihat gitu ya. Nanti gimana? Tahu-tahu anaknya kalau di apa? Kalau dia apa namanya? Dibully juga, tapi apa? Rundung. Ada kata Indonesia rundung. Nah, perundungan. Kan kasihan ya. Bapak lo bisanya cuma neken orang aja lo. Nah, gitu. Enggak banyak gituan. Kasihan lo. Karena orang tuanya sendiri lo. Karena apa? Ya dong. Mereka mana tahu. Makanya insaf. Nanti setelah ibu ngomong ini, nanti kamu lihat terus buka deh ini. Apa itu namanya? Media. TikTok. Terus dilihat. Makin gencarkah mereka membuli saya atau mulai sepi? Gak usah, mereka gak usah dukung saya. Pendukung saya udah banyak kok. Iyalah, tapi kalau kalian mau ikut berdi mendukung kesini juga boleh. Yang penting jangan paksaan deh, nggak baik deh. Ini republik bener loh. Udah dibikin itu dengan apa ya? Bukan dikasih loh, tapi dengan apa ya? Harga yang sangat tidak bisa dibayar, dengan air mata dan darah loh. Coba kalian lihat itu, sekali-kali lah bahwa ini kan grup-grup, pergilah ke Taman Pahlawan. Saya bawa anak saya dari segini, nih temennya ini, terus cucu-cucu saya dari segini. Apa? Saya bawa lo ke Taman Pahlawan, saya sediakan bunga, nanti spesial kalau kita udah nyekar keluarga dan lain sebagainya. Saya suruh mereka pergi mencari apa? Nisan yang tidak bernama. Untuk apa? Untuk men-trigger pertanyaan dari dia. Kembali, who am I? Siapa dia? Siapa dia? Kenapa kalau yang lain ada namanya, yang ini kenapa tidak bernama? Saya bilang, dia itu pejuang. Dia ingin negara kita pada waktu itu merdeka. Ya, tapi yang lain kenapa ada nama? Yang ini kenapa tidak ada? Kemungkinan wajahnya, jasadnya itu sudah rusak. Coba apa enggak punya perasaan ya, kamu sekalian? Itu perjuangan untuk kita merdeka loh. Bung Karno, makanya Jawa Barat kalau tidak menang artinya tidak mengerti sejarah seorang yang namanya Dr. Insinyur Soekarno. Apa? Dari umur 16 dia mulai belajar di ITB, sekarang berpolitik. Untuk apa? Untuk melihat mengapa negara kita ini belum ada namanya negara. Kenapa tempat ini orang asing yang datang hanya mencari kekayaan kita, dan katanya kita dijajah tuh 3,5 abad. Jangan lupa sampai di pihak sana pun jangan lupa bahwa kalian itu sudah amat senang karena banyak pengorbanan dari rakyat kita ketika 3,5 abad dijajah, lalu dengan jerih payah, air mata dan darah, pengorbanan daripada rakyat dengan hanya bambu runcing bisa melepas yang namanya penjajahan itu. Makanya kalau sekarang namanya kelompok-kelompok mau melakukan kekuatan kekerasan kepada rakyat Indonesia, terus terang loh, Hadapi saya. Ya loh, saya pun rakyat Indonesia. Saya pun
yang punya tanah ini. Saya pun yang punya anak-anak saya di tanah ini. Saya pun mengalirkan darahnya dengan orang tua saya, kakek nenek saya, untuk membangun negeri ini. Lalu kalian seenaknya saja hanya mau dengan kekuasaan untuk kekuasaan. No. Ya, sini kalau ada yang mau nentang saya, naik. Ayo, ya kasih tahu nanti sama yang lain-lain itu. Emang ya, untuk apa ada pemilu? Karena rakyat kan teknisnya suruh nyoblos. Ya biarin dong dia nyoblos, mau nyoblos siapa? Iya dong. Makanya saya selalu bilang, ingat 5 menit kamu nyoblosnya, 5 tahun kamu merasakannya. Milih yang mana? Mau yang tadi dibilang seperti Pak Hari Tanu bilang Indonesia emas atau opo atau opo? Ayo, mau itu atau yang lain? Ya, mau yang lain. Ya pilih aja. Karena ini kan memang tanding tuh, tanding. Tapi tanding jujur dong. Dan yang tanding itu bukan kekuatan loh, rakyat loh, kekuatan rakyat loh. Iya, makanya nanti kalau pulang bilang, oh Ibu Mega hebat banget, oh yang namanya pidatonya, sip, yang namanya kita mesti berani, sip, gitu. Iya dong, jangan terus pulang ke rumah terus bungkem deh. Apa itu namanya? Kita dulu ya, Ibu nih karena udah mulai tua, udah mulai lupa terlalu. Oh iya, kan kadang yang disuruh tuh babinsa, boyo, opo-opo lah gitu ya. Alah, babinsa itu juga rakyat kita kan. Jangan takut. Oh, katakan, kadang dulu aku juga gitu. Datang nih bapak babinsa lo opo. Terus kan ulang-ulang keren gitu ya. Malah saya tepo-tepo aja nih, kayak nepo-nepo aja. Pak, ngapain pak? Ganas-ganas tampangnya. Ibu Mega kan cantik, Pak. Loh, karena tidak diberitahu. Seperti sekarang saya seperti memberi ceramah pada kalian. Siapa kita? Jadi ingat, who am I? Who am I? Siapa saya? Siapa saya? Itu karena buat apa? Untuk menginsafkan. Gak bisa kita. Pertanyaan saya ini terakhir. Kalau kalian terpecah belah, apa dipikir bahwa orang yang ada di luar, orang asing, itu enggak ingin masuk lagi? Ingin? Lo ya? Lo ingin? Kenapa? Bapak saya, dari kecil saya dimasukkan sebuah kalimat yang menurut saya, aduh saya pikir dulu, ngerti aja tidak. Kamu mesti ingat Mega, bahwa negara kita itu seperti untaian zamrud di katulistiwa. Aduh saya mikir apa toh ini, lu saya belum ngerti. Tapi makin hari saya buka ensiklopedia, apa itu zamrud? Oh ternyata itu salah satu batu mahal sekali. Terbayangkan tidak kalau sebagai untaian. Jadi saya langsung bayangkan, wow, kepulauan kita yang namanya kepulauan kita ini adalah the biggest archipelago in the world. Saya kalau ngomong gitu rasanya gitu. Karena apa ya, memang iya, kekayaannya luar biasa. Lalu mau hanya karena untuk kekuasaan di dalam negerinya sendiri mau diobrak-abrik lagi? Ya enggak lah. Enggak lah. Dulu reformasi itu apa sih? Kan merubah. Merubah apa? Jabatan seorang pemimpin. Supaya ada limitation. Limitation itu apa ya? Batas waktu. Batas waktu. Ya sudah lah. Itu bagian dari amandemen. Dan itu bagian ketika diputuskan, ya sudah lah, aturan itu kok diikuti ya, jangan dilanggar-langgar lah.
juga jangan melanggar. Iya, kalau nanti bener disemprit ternyata kalian juga maling. Aduh, gawat. Lalu kan kalau ini petatang peteteku, saya ini anak buahnya Bu Mega lo. Oh gitu. Iya, enggak usah gitu. Sopan aja, manis. Kalau tempat-tempat mereka kan suka jaga juga ya. Bawa aja ibu-ibunya kue-kue. Pak, ini tolong Pak. Kan jaga malam ya Pak, gitu. Kasihlah. Ini dari kita Pak. Tolong jagain kita juga ya Pak. Tapi semuanya gitu loh. Itu kalimat-kalimat manis loh. Jadi jangan rusak negeri ini. Kamu belum baca sih ya. Saya tadi minta, mana dia ya? Oh ini dia. Eh bukan, lupa saya. Gini, karena saya juga menjadi ketua pembina ideologi Pancasila. Saya ingin mengenalkan Indonesia Raya itu kan bilang Indonesia Raya lah apa tadi. Tapi itu sebetulnya yang dibuat oleh Pak W.G. Rudolf Supratmantu. Tiga stansa, bukan tiga bait. Jadi yang pertama kita selalu nyanyikan. Ya gak apa-apa, boleh no masuk, suruh aja masuk. Mana dia? Eh idola kalian nih lagi mau datang. Baik. Untuk ruas jalan yang tengah ini, tolong teman-teman dikosongkan. Tolong di tengah ini dikosongkan. Tolong yang ruas tengah.